Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada rakan-rakan FB di luar sana ya. Terutama kepada para guru ya, para guru yang masih lagi berstatus guru dan termasuk juga guru YB iaitu guru yang bersara ya. Di kesempatan ini saya ingin memaklumkan saya telah meletakkan berbagai-bagai info ya, banyak info di dalam FB saya ini yang mana info-info tersebut saya kongsikan adalah atas tujuan untuk kita mendapatkan ilmu untuk dikongsikan supaya memberi manfaat ya, kepada kita semua. Jadi silalah layari FB saya kepada yang melayarinya dan mengikutinya. Saya ucapkan ribuan terima kasih dan kepada yang masih belum mengikuti silalah layari dan dapatkan info-info di dalamnya. Okey, ini adalah muka depan FB saya. Seterusnya kita tengok di dalam info dalam FB saya ini terdapat berbagai info termasuklah info berkaitan keagamaan ya, duniawi, ukhrawi, penyucian jiwa dan juga yang untuk golongan guru dan pelajar saya ada sediakan kongsikan tentang ilmu dalam pendidikan . Contohnya ini ialah ilmu tentang apa contoh blok ilmu tentang agama ya, kalbuku. Okey, bila kita buka sini kita akan dapatkan info-info tentang keagamaan. Di mana? Okey, ini ya. Anda boleh scroll ke bawah saya punya FB ni. Okey, ini pula adalah sekolah saya. Okey. Kemudian kita tengok ke bawah lagi. Ini PDP site. Di dalam blog ni terdapat berbagai info berkaitan dengan pendidikan. Okey, cuba kita klik. Terdapat banyak info ya. Jadi nak dapatkan info-info berkenaan dengan pembelajaran contohnya dalam Google Classroom. Seterusnya juga tentang quiz, quizzes world. Jadi kita ada berbagai pelajar pembelajaran dan berbagai subjek ya. Contohnya ini world numbers, matematik, quiz sifir. Dan kita boleh cek lagi di atasnya ada banyak lagi. Okey, seterusnya kita dapatkan lagi site Islamic info. Dia dapatkan di dalam B ini. Ini tentang apa? Sifir, nyanyian sifir. Jadi rakan-rakan di luar sana bolehlah melayari FB saya dan dapatkan info-info yang terdapat di dalam FB saya ini sama ada untuk pendidikan, kehidupan, ilmiah, bahan-bahan ilmu, bahan-bahan ilmiah untuk ilmu, untuk penyucian jiwa. Okey, amalan bismillah contohnya. Okey, boleh dapatkan di dalam FB saya ini. Ya, ini tentang pendidikan ya. Dr. Razali Jidin. Seterusnya maklumat mengenai info-info semasa. Okey, saya rasa setakat itu dulu yang dapat saya kongsikan yang untuk memaklumkan berkaitan dengan info-info yang terdapat di dalam FB saya ya. Boleh dapat di dalam FB saya. Okey.
Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih ya sekali lagi kepada rakan-rakan di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, terima kasih.